suasana pantai aman terkendali, saudara-saudara. Belum ada tanda-tanda darurat yang ngebutin pertolongan gue. Wah, ini dia nih yang bikin semangat tiap pagi nih. Ini kalau diminum tiap hari dengan dosis yang tepat, ini bisa bikin awet muda nih. Ada darurat, saatnya beraksi. Dayu, mau kemana? Itu mau nolongin perempuan tuh, dia butuh pertolongan tuh. Itu, nggak ada lifeguard. Memang kamu lifeguard di sini? Bukan. Ngapain masih masuk so nolong-nolong segala? Ya, menolong sesama kan salah satu perbuatan baik kan? Kan diajarin waktu SD. Menolong sesama manusia adalah salah satu pengamalan Pancasila sila berapa ya? Sila ke-6. Kamu tahu bunyinya apa? Tolong-menolong di pantai ialah hak segala lifeguard. Yuk, aku tuh nolongin orang tuh ikhlas. Nggak ada niat untuk tujuan tertentu, maksud tertentu tuh nggak ada. Oh gitu, iya. Iya. Astaga, itu ada ibu-ibu mau berenang. Hah, itu tolong. Itu kasihan nanti kalau dia nyebur bagaimana? Waduh, tuh paus apa kepala selam tuh? Cepat bantu, kasihan itu, bantu. Itu cepat. Biarin aja, itu udah ada lifeguard tuh. Ntar kalau dia tenggelam, ntar ditolongin. Ntar kalau aku nolongin, disangin dikecampur jadi ribet lagi. Mana sih kamu bilang katanya mau nolong? Tolong aja cepet lah. Enggak, kegedean. Alasan aja terus kamu yang tanya, alasan terus. Itu kenapa gak ditolong sekarang? Alasan apa lagi? Aku tuh liat kamu dari tadi ngawasin kamu. Ah, sudah. Aduh, yuk. Kenapa harus diseret-seret sih? Aku bisa jalan sendiri ya. Kenapa sih? Kamu malu jalan sama aku? Kamu malu punya pacar kayak aku ya? Ya enggak lah, tapi kan gak enak aja diliatin orang. Gak enak gimana? Ya bukan gitu. Cuman kalau gandeng yang mesra dikit kayak jangan gerabak-gerubuk kayak gini, emang aku tahanan apa? Oh, mau yang mesra? Aku jadi gila, gila karena cinta. Saat ku temukan kamu yang sempurna. Aku yang berat dulu tuh. Mana si Oke nih? Jam segini belum juga datang dia. Masa kerjaan seperti ini harus saya juga yang megang? Ya, dia malah asik gendong-gendongan tuh sama Dayu. Oh, diturunin? Katanya mau mesra-mesraan, ini belum sampai. Gimana sih? Itu ada Rino, dia pesen amuk ntar. Oh gitu cara kerja kamu, ke? Bukan bantuin aku ke toko, asik gendong-gendongan sama Dayu. Percuma dong saya hair kamu, ke? Enggak, gue... Bukan... Kamu bilang apa? Mau bilang kamu gak pacaran gitu? Hah? Kamu datang sama cewek kamu? Apa namanya bukan pacaran? Bukan salah dia. Tadi saya minta dia gendong saya. Daripada dia di pantai, gak jelas ngapain. Mending saya suruh sini kerja, ya. Oh gitu. Ke, beruntung kamu cewek kayak Dayu nih. Perhatian sekali sama kamu. Bahkan mau kerja aja, dia ingetin kamu tuh, ke. Udah, tuh banyak barang baru datang. Kamu ke belakang sana. Oh iya, iya, iya. Selamat kerja ya. Oh iya, Yu. Aku kerja dulu ya. Iya. Sampai ketemu.
Bella, bos belum datang kan? Udah pergi dari tadi kali. Si bos itu datang tuh nyariin kamu. Kamu sih datangnya telat melulu. Ya, kamu tahu kan, aku ada tugas khusus tiap pagi. Iya, tahu. Tugas khusus buat ngawasin cowok kamu yang mata keranjang itu kan? Dayu, Dayu, berapa kali sih aku mesti bilang sama kamu? Lebih baik ya, kamu buang tuh cowok jauh-jauh. Bila perlu nih, aku bisa cariin cowok yang lebih cakep daripada si Oka. Kenapa? Kok diem? Takut ya? Aduh, Dayu, Dayu. Aku tuh kasihan tau gak sih lihat kamu. Apa-apa jadi gak nyaman gara-gara mikirin tuh cowok. Ah udahlah, harus dipikirin. Aku yakin kok Oka masih sayang sama aku. Gak bakal dia nyakitin aku. Udah, ayo kerja. Ya, biasa. Itu mah pernyataan dari cewek yang ngerasa lemah. Iya kan? Ya udah deh, terserah kamu aja sekarang. Yang penting mudah-mudahan aja gue doain semoga semua lancar. Kamu lihat apa ke? Enggak. Gue parno aja kalau tiba-tiba Dayu datang sini. Ke, kamu tuh aneh. Cewek segitu perhatiannya sama kamu, tapi kamu takut. Lo enggak tahu sih hidup kayak gue. Hidup dibatasin terus, dikekang terus. Emang enak, gak boleh ini, gak boleh itu. Ina itu. Kamu juga sih, ke. Kamu tuh masih mau ngelabas sana-sini. Coba kamu ngerti apa yang dirasakan Dayu. Pasti kamu akan maklum. Semangat lo kayak Dayu, gak asik omongan lo. Ke, emakmu datang tuh. Kamu kemana aja sih aku cari-cari dari tadi telah taunya, Di. Jangan-jangan ini juga udah sore. Apaan tuh? Aku kesini, nih aku bawa kue terbawa dari aku. Dari toko Tiara Bread. Wih, cobain dong. Gila nih, enak banget. Namanya apa nih? Itu aku kasih nama X Coffee and Tea Cake. Sadis. Jualan banget nih namanya nih ya. Ini bahannya apa nih? Bahannya, aku kasih sedikit ampas kopi dan sisa teh celup yang gak diminum sama pengunjung. Lalu aku kasih sedikit terigu yang udah-udah agak-agak bantet gitu deh. Terus aku kasih 2 telur yang udah pecah ya 2 hari apa 3 hari sebelumnya gitu deh. Kenapa? Gak enak ya? Aduh, enak banget nih. Enak banget. Si Rino yang biasa seneng nih. Eh, Rin, makan dulu. Ah, Rino mau. Rino harus coba. Nih. Makasih. Saya udah makan tadi 10 piring di rumah. Masih kenyang. Giliran dikasihnya gratis, gak mau. Ntar nih, kalau udah ada toko gue, ini ada harganya. Dan lo harus bayar. Iya, nanti kalau saya mau, saya beli ke toko kamu nanti. Iya. Ya kan? Kamu harus coba lagi. Kamu mau lagi enggak? Dibungkus aja deh. Aku bukain untuk kamu. Kamu harus coba. Ini resep terbaru dari aku. Mbak, nanti jangan dikasih hairspray ya. Saya agak alergi sama hairspray. Nanti paling saya kasih hair tonic sedikit, Bu ya, biar rambutnya enak. Iya. Saya ini profesional, Bu. Kalau amatir mana mungkin saya diterima di salon VIP gini. Dari mana tuh mama? Pasti habis ngelabain cowokku. Apa karena gayanya so artis, terus aku bakal mundur dan ngejauhin Oka gitu? Kok bawa hairspray ya? Profesional ya? Itu Mbak bilang hair tonic. Coba lihat apa yang kau pegang ini. Hair tonic? Hair tonic merek baru. Saya nggak bisa terima ini.
Saya ini alergi, Mbak. Gaji Mbak sebulan gak cukup buat bayar dokter saya. Maaf, Bu. Mak-mak sialan itu. Orang desa. Mau apa kamu tadi ke tempat Oka? Ngelain Oka? Kapan? Pakai belaga ngeles lagi. Aku tadi lihat sendiri kamu keluar dari toko pacarku. Terus kalau misalnya gue dari sana, itu artinya gue ketemu Oka. Gitu. Gear banget sih lo. Gitu ya. Oh, sampai aku tahu kamu nyamperin Oka tadi, tak masukin mixer kamu, tak jadiin kue tiara pahit mau. Emosional sesaat. Makanya kalau punya cowok jangan terlalu cool. Gua mbak tau rasa. Aku jadi gila, gila karena cinta. Untung ya, kelas temen baik banget. Coba aja kalau dia ngotot. Yakin gue, berapa nasib lo. Lagi pula, gue kan udah pernah bilang. Lebih baik kamu gak usah deh mikirin si Tiara itu lagi. Kalau orang kayak Tiara itu ya, ngeliatin kamu emosi, itu malah semangat buat manas-manasin kamu. Gitu deh. Siapa yang gak kesel sama perempuan kayak gitu? Oh kan gak bakal macam-macam, gak bakal lihat kanan-kiri. Kalau gak digangguin sama Tiara itu, dia kan yang centil. Iya juga sih. Sumpel aku. Gimana jualannya? Laku nggak hari ini? Gede. Bagus tapi gue jual merah. Kamu nggak kuliah nih? Di jam berapa ya? Tolong bayar ya. Yuk! Udah, yuk! Kamu kenapa nggak bilang sih dari di sini? Ngapain coba aku bilang sama kamu? Orang kita tiap hari makan di sini kok. Beb, bentar dong. Kamu kenapa sih? Kamu tuh gak ada capek-capeknya yang laba kanan, kiri. Laba apaan? Aku tadi lihat, kamu tadi gangguin anak warung kan? Anak yang punya warung. Terus tadi Tiara juga mampir ke toko kamu, ya kan? Iya bener. Tuh kan kamunya aja yang gatel. Udah berapa kali aku bilang jangan pernah kena rayuan Tiara? Enggak, dia datang cuma minta aku sama Rino nyicipin kue barunya dia. Katanya tuh resep barunya. Senang ya. Ada yang minta kuenya dirasain. Senang ya. Enggak. Aduh, kuenya tuh gak enak banget. Pahit. Aku aja mau muntah tadi. Aduh, gimana deh rasanya pokoknya. Beb, udah dong, jangan marah lagi dong. Sim. Tarap malam nonton yuk. Udah mau? Ya, sayang mbak. Filmnya tarap malam tuh oke banget. Serius beneran. Aku tahu ini sekarang tanggal berapa. Kamu belum gajian kan? Yang ada nanti kita muter, makan lagi di warung pinggiran. Nggak mau aku. Tapi seneng kan? Nggak. Aduh, Beb. Ya, aku mau ngajak kamu ke tempat yang cihui banget, yang asik banget. Nggak. Akhirnya kan baru keluar bonus aku bulan ini, ya? Tapi kamu janji nggak nakal lagi? Ya, bos. Ya udah, sekarang kamu ke salon, mau ke warung. Aku duluan. Cewek emang kayak gitu, makhluk yang cuman, ya... Pas ya gelap, ikatanmu. Lagi seneng banget nih kayaknya. Ah, kamu bisa aja deh. Kenapa? Takut ada mata-mata kamu aja. Oh, tenang. Dia udah masuk tadi, aku udah cek.
Dia itu suka datang secara tiba-tiba. Yang bener bisa aja, semana gak ada. Yaudah kita masuk dalam yuk. Aku buatin resep terbaru buat kamu. Gak deh, makasih ya kalau resep-resepan. Banyak kerjaan di toko. Udah ya Tiara. Ih kenapa sih? Karena aku mau nunjukin hasil karya baruku. Ada snorkel nggak ya? Yang mana Mbak? Kita banyak pilihan yang terkenal di sini. Tinggal Mbak pilih aja. Itu yang lama Mbak. Kita punya yang barunya. Jadi walaupun Mbak pakai di dalam air tetap kelihatan cantik. Ini khusus untuk ladies Mbak. Siapa tahu ada ikan-ikan yang naksir kan di bawah laut. Boleh. Mari Mbak, boleh. Kita lihat snorkel. Aduh. Ini di mana sih? Enggak, ya tadi saya bilang di sana. Aduh, gimana sih nih kalian? Saya tuh mau beli snorkel, bukannya mau ditarik-tarik begini. Snorkelnya di mana? Sama dia aja deh Mbak. Saya harus deh, ya. Halo. Bisa cari ini. Nah, yang ini yang profesional Mbak. Yang ini khusus wanita nih. Jadi? Jadi dong. Cuma, kamu yakin nih mau pakai itu, bajunya? Kenapa emang? Aku baru beli baju ini 2 hari yang lalu. Bagus ya? Ya baru sih baru. Cuman, model sama warnanya agak jadul ya. Ya oke, kalau misalnya kamu pakai baju tahun 80-an sih, ya nggak masalah. Cuman sekarang tahun 2010. Ganggu. Loh, yuk. Mau kemana? Ini nggak jadi sekalian. Tunggu sebentar dong. Sorry. Yaudah kita jalan yuk. Ya kita jalan. Kamu udah malu jalan sama perempuan tahun 80-an? Aduh, enggak. Maksud aku tuh bukan ngomong kayak gitu. Ya paling nggak kalau misalnya kita mau jalan, ya kamu dandan dikit gitu. Maksudnya ikutin tren sekarang lah. Kamu sayang sama aku nggak sih? Sayang. Kalau sayang, mestinya kamu terima aku apa adanya dong. Ya udah deh, aku ngalah deh. Pergi sekarang. Ganding. Boleh, yuk. Ayo. Kenapa sih? Diam aja. Karena aku udah minta maaf soal baju kamu tadi. Masuk yuk. Kamu yakin kita mau kesini? Ya iyalah. Karena aku udah janji sama kamu.
ke tempat yang asik. Nih, udah sampai yuk. Masuk yuk. Kenapa gak mau? Ayo. Rame tempatnya. Kan kita mau berduaan. Ini rame, gak enak. Kamu kenapa gak bilang dari tadi sih? Ya, aku mau bilang sama kamu dari tadi, cuma takut kamu tersinggung. Ya udah gak apa-apa lah, cari aja tempat yang romantis. Di depan kayak masih ada tuh. Ya. Yuk. Yuk. Ayo dong, mau cari tempat kayak gimana lagi? Ayo. Ayo. Buka pelan-pelan. Mau kemana lagi sih kamu? Hah? Terserah kamu aja sih. Dari tadi juga udah terserah aku. Tetapnya kamu gak mau masuk. Beberapa tempat lagi ya? 10, 20? Iya lah. Cuma muter-muter sampai pagi. Apaan sih, ayo? Yaudah kita pulang deh. Jangan. Yaudah, aku mau ke tempat yang kamu mau pergi. Bener. Yaudah. Kalau kamu kayak gitu lagi, kita pulang ya. Kita terserah. Aku jadi gila. Gila karena cinta. Main nyelonong-nyelonong aja. Tau etika gak sih? Dimana-mana itu ladies first. Oka? Ngapain dia jalan sama tante? Apa buat gue nih? Oka? Loh? Oka? Kamu di sini juga? Ngapain? Iya, aku tadi udah mau pulang cuma aku lihat kamu. Oh. Kamu mau makan sama mama kamu? Enggak. Bukan ini. Oh, bukan mama kamu. Tante kamu. Bukan. Ya udah enggak apa-apa, aku enggak ikut makan juga enggak apa-apa kok. Yang penting aku kenal sama tante kamu. Ini aku. Ah! Cewek 80-an. Aduh. Kayaknya tuh enggak sebanding banget gitu loh. Cewek yang gaynya tahun 80-an jalan sama Oka yang anak pantai yang keren, sedangkan kamu gayanya yang tahun 80-an gitu sih. Emang kalau aku begini kenapa? Ada masalah kamu? Iya. Mata gue yang salah apa lampunya yang kurang terang sih? Kan aku udah bilang sama kamu, baju kamu tuh 80-an banget. Kita kesini mau makan atau mau apa sih? Mau komentarin baju aku lagi? Iya. Daripada di sini ngomong sama mama nanti terkontaminasi, nggak bagus, nggak penting. Cewek kampung, cewek desa, cewek norak. Yuk, aku tuh udah ngajak kamu ke tempat yang kamu mau loh. Kenapa sih masih diem aja? Bingung tau gak? Kenapa sih aku masih salah lagi? Iya. Yeah. Menurut kamu? Iya, kamu masih salah. Ya, kalau aku masih salah kasih tahu dong salahnya di mana. Kalau kamu diem kayak gini terus mana aku tahu? Itu tadi. Kamu bela-bela si mama itu? Bela apaan sih mama yang mana lagi? Kamu malah setuju sama dia kalau bilang baju aku memang baju yang dipakai perempuan tahun 80-an. Kamu kok jatuhin aku di depan perempuan lain gimana sih? Kamu tuh pacar aku, seharusnya kamu bela aku. Itu udah, jangankan bela. Kamu nguji aku aja gak pernah. Aku tuh gak ngerti sama kamu ya. Yang dibilangin sama Tiara bener kan? Kamu tahu tadi kenapa kamu gak mau masuk? Kamu malu kan? Baju madanan kamu beda sama cewek yang lain. Iya kan? Yuk, denger ya. Aku tuh juga pengen lagi punya cewek yang ngikutin tren.
ya paling nggak bisa bikin aku bangga loh kalau aku jalan kemana-mana orang tuh ngeliatin aku gitu. Terus aku bisa nunjukin kalau, hey, ini cewek gue loh. Kamu ngerti lah. Kamu buka dong mata kamu, lihat sekeliling kamu. Zaman tuh cepet berubah yuk. Kamu telat ngedip aja, semua tuh udah berubah. Diam aja. Ini kamu lihat tuh, cewek-cewek zaman sekarang tuh kayak gimana? Dandan, ngikutin tren. Ya paling ngeliat si Tiara lah. Gimana cara dia ngikutin mode? Oh gitu. Jadi kamu mau jalan aja sama si Tiara itu ya? Jalan aja sana sama Tiara. Ini apaan sih Mara? Ayo. Dulu aku cuma ngebandingin aja, cuma komparasi. Emang kamu pikir aku barang dagangan apa kamu banding-bandingin? Ya, aduh, enggak, maksud aku tuh bukan kayak gitu, yuk. Nah, yuk, tunggu dong. Yuk, dengerin aku dulu, kenapa sih? Kak, sudah deh. Kalau emang kamu mau sama cewek lain yang lebih trendy, lebih modis menurut kamu, silakan cari. Aku capek, Kak, ikutin kamu terus. Sementara kamu sendiri gak mau sama aku. Nggak ada niatan? Cukup, Kak. Kita putus. Putus? Ah, yang bener Dayu minta putus. Akhirnya. Gue bebas juga dari dia. Kalau kayak gini-gini, gue sudah capek-capek ngutusin dia. Putus sama Oka. Terus kalau Oka setuju kita putus? Nggak, aku nggak bisa merengek minta balik ke Oka. Bisa jatuh pasaran dan harga diri aku nanti. Aku harus berubah. Hai Dino. Hai. Ngapain sini nih? Aku lagi nunggu Oka. Kamu udah dateng? Yaudah ya. Hati. Duluan ya. Ke. No. Wah, dari mana ke? Seneng betul nampaknya. Oh iya dong. Gue baru aja terbebas dari kekangan. Lepas kekangan gimana ke? Lo gak tau. Gue baru diputusin sama Dayu. Keren kan? Aneh. Kamu tuh betul-betul aneh, ke. Baru kali ini aku nemu orang seperti kamu nih. Diputusin pacarnya, senangnya minta ampun kayak kamu nih. Ah, udah lu gak usah kagum sama gue lah. Biasa aja. Aku gak kagum, ke. Aku malah heran sama kamu. Nah, lu gak usah heran juga. Lu mau tau gak kenapa gue seneng? Karena udah gak ada lagi cewek yang ngelarang-ngelarang gue tiap hari, ngebatasin gue, ngawasin gue. Jadi gue bisa melanglang buana kesana kemari kan, cari cewek yang lebih cantik dari Dayu, iya gak? Tapi kan Dayu cantik, kah? Iya cantik kalau hidup di tahun 80-an. Kalau zaman sekarang, basi, stok lama. Yakin kamu gak bakal nyesel? Nyesel? Ya enggak lah. Rasa lo tahu aja deh, baru kali ini gue ngerasain oksigen masuk paru-paru gue. Sebelumnya mana bisa gue kayak gini, ya enggak? Dikekang terus gue sama Dayu. Awas kalau sampai nanti kamu nyesel. Minta tolong aku buat deketin Dayu lagi. Kagak bakalan gue nyesel. Malah gue sekarang mau ngerayain nih. Lo mau beli apaan? Hah? Mau traktir apaan? Gak usah traktir lah, ke. Bayar aja utang lamamu itu. Udah 4 bulan nih. Utang gak ada kabarnya. Ah, lo utang segitu aja pakai dibacain mulu lo. Ntar gue bayar. Kita cabut ya. Apa lo sih mulu kayak homo lo? Kita makan. Masa kagak? Aku jadi gila. Gila karena cinta. Hari yang cukup cerah. Cerah hati gue yang mampu menepis mendung kelabu. Abis. Seperti biasa, mengawali hari dengan sesuatu yang segar. Lakukan semua yang aku beri.
sesuatu yang segar itu bisa memperlambat efek-efek penuaan. Oke, laporan pandangan mata, belum ada tanda-tanda yang membutuhkan pertolongan Okan dan Tampan, saudara-saudara. Siaga satu, berang-berang dalam sikap. Berangkat! Mbak, bangun mbak. Beli, tolongin beli. Pingsan beli. Beli. Kayak pada diem aja lagi, beli. Ayo dong. Kasih nafas buatan. Mbak, bangun mbak. Bener nih, pada gak mau nih ya. Gue aja ya. Oke. Gimana gak ketawa? Orang kita lagi latihan. Lagi latihan? Iya, kita tuh latihan. Lunya aja nyelonong, sok pahlawan. Kacau deh latihan. Lu gak bilang-bilang lagi latihan. Capek-capekin gua aja. Ayo di sini. Keke. Aku bilang juga apa? Baru beberapa jam kamu putus sama Dayu. Sudah lama lu mulai kayak gitu. Makanya ke, kalau teman ngomong tuh dengerin. Lah, lu sok tahu lu. Kayak ngerti gua aja. Gimana aku enggak ngerti kamu? Aku tahu apa yang ada di sini kamu, ke. Kamu masih sayang sama Dayu. Bukan itu. Maksud gua tuh, ya lu kan juga enggak ngerti kan kenapa gua kayak gini kan? Lagi juga bukan karena Dayu kok. Ya, ini karena males aku cerita sama lu. Bukan karena Dayu? Bukan, gue fine-fine aja kok kalau soal itu. Malah gue sekarang lagi semangat-semangat banget nih kerjanya. Ayo kerja, yuk. Sini, gue beresin. Yuhuu, hai Jojo, ada kabar gembira. Kok mukanya Jerina ada toko kayak gitu sih? Tahu. Pasti kurang adonan nih. Makanya sini, Tiara yang adonin. Biar mukanya gak betet kayak gitu. Barangan kamu tuh. Memang mukaku ada tampang adonan apa? Ada. Jangan pada bete gitu dong. Tiara kesini kan bawain sarapan buat kalian nih. Belum pada makan kan? Belum. Nah, makanya nih. Cobain. Ini kue spesial dari Tiara Bread. Serius? Iya. Ah, kita cari tempatnya deh. Yuk. Eka, katanya kamu kerja. Ini kok mau keluar lagi? Sarapan dulu lah sebelum kerja. Ntar pas kerja ambruk lagi. Gak bagus juga kan? Lagi juga toko masih sepi kan? Yuk. Mari Pak Rino. Ya. Ini atasan bawahan siapa ya? Ayah, Beb, cobain deh. Ini spesial buat kamu nih, yang ijo. Ini buka. Aduh. Cobain. Ini spesial buat kamu yang hijau. Oh, enak banget. Kamu harus coba. Enak kan? Wow. Buatan aku. Itu amazing banget loh rasanya. Ini pas banget memang buat cewek cantik bikin kue yang enak. Kenapa? Biasa, takut ada satpam kamu. Tenang aja, masa-masa itu tuh udah berlalu. Maksudnya, dia udah ke salon? Bukan itu. Terus? Kamu sama dia?
semalam habis ketemu sama kamu. Akhirnya! Akhirnya! Adonan cintaku bisa kulabuhkan ke dalam blender hatimu dan dimasukkan ke dalam oven hatimu yang hangat sekali. Akhirnya! Emang beneran kamu mau sama aku? Bukan mau lagi, tapi mau. Jadi, kita jadi dong. Oke dong. Akhir dong. Kamu yakin mau lewat sini? Kenapa enggak? Terus kalau misalkan dia ngamuk-ngamuk melihat kita bersama-sama gimana? Ya gak apa-apa dong, malah bagus malah. Biar dia tahu sekalian, gak apa-apa kok. Biar dia mikir dan dia belajar dari semuanya. Oka! Dayu mana? Hah? Nanyain Dayu sama Oka? Ih, apaan sih kamu? Aku tuh nanyainnya sama cowoknya Dayu ya? Bukan kamu. Halo, belum beli tabloid hari ini ya? Apa hubungannya? Jadi, mulai sekarang Tiara adalah kakak si Oka, bukan Dayu lagi. Kak, beneran? Gimana lah ya? Soalnya pada dasarnya tuh gua sama Dayu memang beda prinsip. Jadi hubungan gua sama dia nggak bisa diterusin lah. Clear kan? Terus sekarang dia di mana? Ya mana gue tahu. Lo telepon aja. Iya enggak? Oke. Gue enggak punya banyak waktu nih. Gue harus cabut. Dah. Dasar. Gitu deh jadinya. Kalau cowok gatel, ketemu juga sama cewek gatel. Tapi sekarang si Dayu di mana ya? Jadi benar yang Oka bilang? Bener lah. Gila, keterlaluan banget ya tuh cowok. Enggak lah, bukan salah dia. Tuh kan, kamu selalu aja ngebelain dia. Gimana dong? Aku kan yang harus introspeksi. Ya, mesti gimana lagi? Terus kenapa kamu gak masuk kerjanya tadi? Kecewa banget ya sama si Oka. Patah hati? Enggak ada hubungannya. Terus? Yuk. Tadi tuh aku ngeliatin si Oka jalan sama Tiara terang-terangan di depan aku. Udah lah, biarin aja. Oka juga udah bukan urusan aku lagi. Yang penting sekarang, gimana caranya aku benahi diri. Kamu bantu aku ya? Memperbaiki diri gimana maksud kamu? Waktu istirahat kamu masih lama? Iya. Kamu temenin aku ya? Tapi gak lama-lama ya? Iya. Yaudah, emang kita mau kemana? Ini aku aja yang bawa, kita harus panggil. Yakin? Ya. Ayo, udah hati-hati ya. Ya. Ke, tolong ambil papan surfing yang warnanya agak metal tuh. Lu masih ada stoknya? Masih, ada di belakang. Ke. Mau apa dia di sini? Halo, ada kabar gembira nih. Yuhu. Kabar gembira apa nih? Kamu jadi ke Arab jadi TKI? Aduh, udah gak zaman kali jadi TKI. Mulai sekarang, Tiara akan buka satu cabang. Wah, kemajuan pesat itu namanya. Bagus. Buka cabang di mana? Sini. Wah, nggak bisa. Urusan pemandangan itu. Kamu enak-enak buat toko sendiri. Kenapa kayak kaki lima kayak gini? Beli Rino nggak tahu aja alasannya apa. Tiara kan pengen dekat terus sama Oka.
Ren, bentar ya. Kenapa sih? Kamu lihat strategi aku ya? Tiara gitu kan? Dengan gitu kan aku bisa dekat sama kamu. Aduh, Ra, ini gini ya. Ini? Iya begini. Masih begitu? Aduh, Ra, dengerin dulu dong. Yaudah, aku dengerin. Gini deh. Pokoknya kamu gak boleh buka cabang di depan tokonya Rino. Emang siapa yang larang? Ya, yang kadang larang sih, cuman... Cuma apa? Kamu gak mau deket-deket sama aku? Bukan itu, maksudnya tuh ini tuh berhubungan sama citra toko kue kamu. Kalau misalnya ntar ada pelanggan setia kamu datang terus ngeliat kamu dagang di pinggir jalan kayak gitu gimana? Citra toko kamu tuh bisa ambruk. Jadi aku gak boleh jualan di situ? Gak boleh, pokoknya tuh gak boleh. Tapi kamu masih mau deket sama aku kan? Ya kalau itu masih dong. Ya udah kalau gitu kamu setiap 1 jam sekali kamu harus lapor ke toko aku. Hah? Masa 1 jam sekali sih? Ya kamu buktiin dong omongan kamu tadi. Kamu gak sayang sama aku. Iya deh, iya bisa. Rame soalnya. Ya udah baik lagi aja. Aku kan cuma minta kamu lapor sejam sekali sama aku. Enggak. Sejam lagi aku gak bisa kesini. Loh, kan udah janji. Aduh, Ra. Di kantor polisi aja tuh laporannya seminggu sekali. Kalau harus wajib lapor. Ini masa 1 jam sekali sih? Aku bisa dipecat sama Rino. Ya itu kan kantor polisi. Kalau kita beda. Aku gak peduli kamu mau dipecat, mau dimarahin, mau diapain. Stop! Udah 5 menit. Harus cabut. Aku kan belum selesai. Udah. Karanya terusin lagi deh. Pokoknya 1 jam lagi deh. Ya. Parah mana Tiara sama Dayu? Ya Tiara sih. Nah, rumput tetangga memang lebih hijau ke. Ah tapi nggak apa-apalah. Gue ikhlas kok ngelakuin semua itu sama Tiara. Lagian gue juga udah nggak betah sama si Dayu. Dia nggak pernah bikin gue bangga. Paling nggak kan kalau misalnya gue jalan sama si Tiara, orang tuh bisa lihat kalau gue peduli sama mode sama tren. Kakak. Cinta itu lebih dari tren dan mode, ke? Lebih. Udahlah, No. Gak usah nasihatin gue. Lah aja masih jomblo kan sampai sekarang. Yaudah, aku pulang duluan ya.
Ini toko buka tutup aku yang lakuin. Besok kamu buka tutup. Ah, gak ngerti aja lo, No. Yang namanya cinta itu kayak pepatah. Bersakit-sakit dahulu, senangnya baru kemudian. Nah, itu yang lagi gue jalanin sama si Tiara. Payah lo. Aku jadi gila. Duh, kamu tuh kenapa sih sering banget ngeliatin cewek-cewek? Emangnya kurang cantik apa? Oke. Atau kurang semok? Nah, itu mirip temennya sendiri aku. Siapa namanya? Ah, kamu alasan aja. Tuh kan, kamu tuh emang suka liat cewek-cewek yang bening. Aku kurang bening ya. Aduh, beneran itu. Aku keren kenal sih. Shanti, Lucy, apa? Udah, jangan jelas dong. Udah, kamu kemana? Kafe kita oke tuh? Kesitu? Oke. Okay. Lah, dia malah ngetem di situ. Ayo! Nggak ada. Buset, ini malah lebih parah dari si Dayu nih. Aku cantik. Agum banget. Mana aja sih kamu? Kamu gak pernah bilang sama aku deh kalau kamu tuh suka sama aku. Asal lo tahu aja ya. Nyesel gue deket sama lo. Sama kamu. Kenapa kamu milih Dayu sih? Padahal kan dia orangnya kampungan. Nora. Dandannya enggak tahun 80-an. Ya tapi Dayu kalau makan enggak rakus kayak lo. Jalan aja kali ya. Siapa tahu ada pemandangan yang asik kali sekitar sini. Kamu gak mau ngajak aku ke tempat yang romantis ya? Sok-sokan tempat romantis. Ntar sendawa lagi gak lo? Dayu gak sih? Buk banget sih tangannya. Pegang apaan sih? Bong-bong, Bay. Ngapain sih tuh cewek? Cari perhatian kamu tuh. Buset. Dayu bisa secantik itu ya? Iya. Gila banget sih tuh cewek.
Gimana, gimana tadi? Berhasil, yuk. Kamu berhasil. Oka, gimana, Oka? Ah, jangan ditanya deh. Kedua matanya melotot tampil keluar ngeliatin kamu. Kalau Tiara gimana? Dia sih bengong aja ngeliatin kamu sambil mikir kali. Tapi yang jelas, aku yakin Oka pasti gak bakalan bisa tidur sekarang. Dia tuh lagi mikirin kamu berubah jadi cantik. Tapi aku mau tanya nih, ngapain sih kamu rela buat ngelakuin itu semua? Kamu ngabisin tabungan kamu, kamu beli baju, kamu dandan segala macamnya. Kamu pengen balik lagi sama Oka? Enggak lah. Aku tuh cuma mau Oka tahu kalau aku tuh bisa seperti perempuan-perempuan lainnya. Gitu toh. Tapi kalau misalnya si Oka pengen balik lagi sama kamu gimana? Nah, itu dia. Itu kayaknya aku harus mikir lagi. Maksud aku gak mungkin lah bisa terima dia langsung gitu aja setelah dia permalukan aku di depan perempuan itu, inget kan? Iya, aku inget banget. Pokoknya kamu harus lakuin apa yang menurut kamu baik buat diri kamu, oke? Gak segampang itu. Gak segampang itu. Kenapa Dayu gak pas sama gue cantiknya? Kenapa baru sekarang? Kalau tau gini kan gue gak buru-buru sama Tiara. Aduh, gimana ya? Gue harus balik lagi nih sama Dayu. Pokoknya gimana caranya, gue harus bisa. Siapa ya? Aku yuk! Mau apa? Enggak. Siapa tahu kamu butuh tumpangan buat ke tempat kerja. Gak perlu lah. Biasanya juga kamu gak pernah nganterin aku kerja. Loh, tapi ini macet banget yuk. Katanya ada demo. Bagus dong. Dia kok ada alasan lambat? Enggak, tapi ini demo bisa bakalan bisa bikin rusuh yuk. Oh iya? Iya. Makanya aku jemput kamu. Terkenapa apa lagi sama kamu? Setahu aku ini masih pagi ya. Jadi kalaupun ada demo, mungkin orangnya masih sarapan atau enggak masih mandi. Enggak, ini gawat banget nih. Rusuh pokoknya. Oke, oke. Makasih ya, Oka yang baik. Yuk. Tapi aku naik angkot aja. Aku sungguh cinta. Jangan-jangan Dayu tahu lagi guru ketemu Tiara. Ini Yola pasti ngasih tahu nih. Ember emang Yola nih. Payah banget. Tolong, ada pulang, tolong. Wah, ini pasti latihan doang nih. Males gue ngomongin. Mas, tolongin tuh ada yang kelam tuh mas, tolongin. Ah, gokis lu, latihan tuh, gua tahu banget. Beneran mas, bukan. Liatin tuh ada kayak yang kelam. Mana? Sana. Mas, katanya belum ada yang datang. Cepetan dong, tolongin. Itu? Iya, beneran. Yakin. Gila ya si Oka, dia masih berani ngejar-ngejar kamu. Nah, aku tanggepin juga lah. Jadi bener kan yang selama ini aku bilang tentang Oka ke kamu? Harusnya tuh ya, kamu gak usah percaya lagi sama si Oka. Buktinya aja, setelah jalan sama Tiara, dia masih bisa buat ngeliatin kamu lagi. Udah lah, biarin aja lah. Dayu? Ini bener Dayu? Dayu beneran? Benar lah, Bli. Masa Dayu kloningan? Danda itu. Wah. Apa rahasianya bisa cantik kayak gini, yuk? Danda rahasia apa-apa, Bli.
Pasti Oka bakal nyesel 7 turunan tuh dia putus sama kamu. Aku bisa jamin itu, Yu. Sudahlah, Bli. Kita jalan dulu ya, Bli. Bli mau kemana? Bli mau ke pantai. Ya, semenjak dia putus sama kamu tuh gak ada yang jemput dia di pantai. Jadi terpaksa akulah. Nasib. Kalau bisa didiamkan tuh dia. Selama di pantai, kasihan cuci mata dia. Udah, Bli. Urusin itu bawahannya. Kita pergi dulu, Bli. Iya. Hati-hati. Ya. Wah, cantiknya si Dayu. Ini bener-bener lagar, nih. Aduh, kesempatan emas di 24 karat. Tiara! Ah, bayar aku! Kamu ngapain sih pagi-pagi di sini? Mau jadi duyung lo? Emang kenapa sih? Emang kamu doang yang pagi-pagi boleh ke pantai? Ya nggak gitu, ngapain coba pura-pura tenggelam? Ntar kalau tenggelam beneran gimana? Mau? Kan ada kamu. Sini dong. Ah, nggak kayak gitu lagi ah, malu ah. Kamu kenapa sih? Badan aku bau ya? Ya capek lah ngos-ngosan. Berat lagi. Hei, jam berapa ini? Udah siang ya? Kamu mau di sini terus atau mau kerja? Enggak, kerja-kerja. Ini udah mau jalan kok. Rino lagi. Ganggu banget sih lo. Ini lagi. Hei, kamar mandi kamu rusak. Harus mandi di pantai. Lo tuh gak tau lifestyle ya? Hera, aku cabut dulu ya. Aku sama siapa? Oh iya, nih aku mandi pakai sabun yang wangi. Kalau perlu satu botol. Ya, nih, jalan lagi. Ayo, Ren. Ganggu, ngurusin Rino. Mana gue suruh pakai sabun sebotol lagi. Wah, lu pikir badan gue bau apa? Ke, Dayi cantik sekarang ya. Ngapain lo nanyain deh? Maaf, buka kenangan lama. Tapi Dayu memang beda sekarang dia. Ngapain lu nanyain dia? Loh, kenapa? Kamu sudah putus dari Dayu. Jadi aku ada peluang besar buat deketin Dayu. Jangan pernah lo coba deketin Dayu ya. Wah, kenapa ke? Kamu kan sudah jadian sama Tiara. Pokoknya jangan pernah lo deketin Dayu. Wah, masih ada perasaan terpendam nih. Ke, kamu kayak gini apa karena Dayu sudah cantik dan ngetren sekarang? Maksud alasannya tuh? Wah, nggak bisa gitu, ke. Kalau mau, buka persaingan bebas buat dapetin Dayu. Itu baru fair namanya. Gini, ke. Kalau kamu masih sayang sama Dayu, suka sama dia, kamu tunjukinlah ke dia. Kamu harus berusaha keras. Kalau itu kamu tunjukin, aku pasti mundur, ke. Kita lihat aja lah nanti. Iya tuh cowok. Biarin aja kenapa sih? Loh, ya gak bisa gitu dong. Dia itu udah merusak pemandangan depan salon kita. Aduh, Rara, lepasin dong. Aduh, apaan sih? Tuh, gimana sih? Sakit loh. Malu geliatin orang juga. Kamu ngapain sih? Aduh, kan? Petantang depan salon itu. Sengaja cari perhatian cewek 80-an itu lagi. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Lagi kenapa jadi cemburuan gitu lagi? Ada apa? Ya jelas cemburu lah. Siapa sih yang mau kehilangan kamu? Ya tapi gak kayak gitu juga kali caranya, Ra. Harus gimana?
harus bolehin kamu deketin Dayu lagi. Karena sekarang Dayu udah keren, udah cantik, udah modis, kamu ninggalin aku. Gue ngomongnya gitu sekarang. Ingat ya, kalau kamu sampai ngedeketin Dayu lagi, alarm aku akan bunyi dan kamu akan tahu hukumannya kayak apa. Kamu ngerti kan aku ngomong apa? Aku ngomong serius. Ya itu artinya ngerti. Aduh, blon amat sih gue. Coba gue sabar dikit aja sama si Dayu, pasti kejadiannya gak kayak gini nih. Sekarang gimana coba? Gue gak bisa deketin Dayu, dan gue juga gak bisa terus sama si Tiara. Oh, gue nekat aja. Ngapain kamu liat? Iya, ketawa lagi. Ya. Enak dong punya pacar. Salon. Hah, ngapain? Mau ngapain terserah aku dong. Aku mau cukur kumis kek, mau keramas kek. Tunggu. Gak bisa. Minta aku gimana nih? Lo biasa juga kamu yang kabur-kaburan. Sekarang gantian dong aku yang kabur. Gue bawa kabur nih toko ya. Kamu bawa aja. Aku mau ketemu Dayu dulu. Lo apaan ini? Pokoknya gak bisa. Gue gak bakalan biarin lo kesana. Lah memang kenapa? Pokoknya gak bisa. Kak, si Dayu itu udah jomblo. Bolehlah siapapun jadi pacar dia. Lo denger ya, selama gue bernafas, gak bakalan lo bisa nyampe kesana. Udah, lo diem aja disini. Ini siapa atasannya? Ya lo. Tapi pokoknya, kalau urusannya kayak gini-gini, ini urusan cinta kayak gini, gak ada atasan bawahan. Lo sih aja. Angkat dong, Yu. Aku tuh pengen ngomong sama kamu, tau gak? Aduh, angkat gak ya? Kalau diangkat nanti dia merasa malah dapat angin lagi. Biarin aja. Ini nomor siapa sih? Ya, telepon kamu lah. Siapa lagi? Buat apa? Ya abis kamu lama tadi di dalam, aku udah nungguin dari tadi. Baru 10 menit aku di dalam. Nggak kangen ya. Masa sih? Kamu nelfon Dayu ya? Enggak. Coba aku lihat. Enggak. Tuh kan ada yang diumpet-umpetin. Apa sih? Beneran enggak? Ya udah sini aku lihat. Enggak. Kebiasaan mau tahu urusan orang lain aja apaan sih? Ya tapi kan aku cewek kamu. Ra, mau aku cowok kamu juga, kamu tuh harus tahu dong, harus hargain aku. Aku juga punya privasi, Ra. Kamu lihat tuh Dayu. Biar dia ngawasin aku terus dia enggak pernah kayak gini. Kalau kamu balik lagi sama Dayu, ya udah sana silahkan. Kamu pikir dia masih suka sama kamu? Masih mau nerima kamu lagi? Orang enggak. Oh gitu. Hah? Oke, Ra. Jujur ya, selama ini tuh aku udah mikir kita tuh gak cocok tau gak? Dari kamu pikir aku seneng deket sama kamu? Enggak, sama sekali enggak. Cewek yang aku pikir selama ini lebih baik daripada Dayu ternyata lebih parah. Yaudah. Kalau kamu balik lagi sama Dayu, yaudah sana Gi, silahkan. Tapi jangan salahin aku, kalau misalnya sampai ada apa-apa sama Dayu. Ngerti? Serah lo deh.
Kenapa gue bisa jahat banget ya ke Tiara? Apa ini namanya jahat? Kalau mengatakan sejujurnya apa yang gue rasain. Berarti gue juga harus jujur ke Dayu. Kalau gue masih sayang sama dia. Tapi apa Dayu mau ngerti ya? Sini. Malam, Mil. Malam. Ada yang pengen aku omongin sama kamu. Oh ya? Soal apa ya? Soal kita. Kita? Kamu salah orang ya? Memangnya ada kita? Buat kamu, kita kan cuma untuk perempuan yang trendy, yang berpenampilan menarik, yang modis. Iya kan? Aku sadar yuk, kalau selama ini tuh aku salah. Harusnya bukan semua itu yang aku lihat. Mungkin aku udah buta kali sama semua itu. Kamu gimana sih? Kamu jadi gak konsisten gitu? Kamu kan laki-laki? Yuk. Aku ngomong kayak gitu bukan karena aku gak konsisten. Tapi aku cuma pengen jujur aja sama diri aku sendiri. Kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Selama ini tuh aku ngomong kayak gitu sama kamu, cuman aku pengen kamu berubah. Makasih ya, Kak. Perkataan kamu itu memang bikin aku berubah. Tapi maaf, udah gak ada kita. Dayu. Lebih baik kamu pulang aja. Masih banyak kan yang lain yang mesti diurus. Daripada mikirin aku. Aku gak apa-apa kok. Dayu. Kalau kamu minta aku berubah, aku juga mau kamu berubah. Aku gak mungkin jalan sendiri di sini. Tuhan, kenapa kau menciptakan waktu hanya berjalan searah? Hingga orang-orang seperti aku gak bisa kembali ke masa lalu buat ngurusin semuanya. Kenapa Tuhan? Kenapa? Apa ini adalah hukumanmu? Hingga aku merasa begitu tersiksa mengingat segala yang telah kau gariskan. Jawab Tuhan, jawab! Tolongin mas, ayo.
muka kamu kok kayak habis nangis? Ada apa? Masalah Oka lagi ya? Dai, sayang banget air mata kamu mesti netes cuma karena cowok itu. Padahal kemarin aku udah seneng banget deh ngeliat kamu bisa tegar ngadepin ini semua. Tapi kok sekarang kamu malah balik kendol lagi? Aku juga gak ngerti lah. Walaupun aku udah gak ada urusannya lagi sama Oka. Tapi di sini masih sakit. Masih panggil-panggil nama dia terus. Iya, aku ngerti. Kamu masih kebawa perasaan. Kamu masih ingat masa lalu kamu sama Oka. Aku yakin, lama-kelamaan itu semua bisa hilang. Asal kamu mau usaha, yuk. Ya, emang kamu mau? Tiap hari, di kehidupan kamu, kamu dibebanin sama si Oka. Dibayang-bayangin terus sama dia. Enggak, kan? Dayu! Dayu, Dayu! Ada apa, Bli, datang pagi-pagi? Ada apa, Bli? Ini ada catatan kecil dari Oka. Dari Oka? Kenapa enggak dia sendiri yang kasih? Aku tidak tahu apa dia bisa selamat, Day. Maksudnya? Tadi pagi Oka tenggelam di pantai. Ada anak kecil yang ingin dia selamatkan, tapi mungkin Oka kelelahan. Jadi ya gagal sampai tepi pantai. Kondisinya gimana? Tadi Bli mau kesini, dia masih belum sadar. Terlalu banyak air yang keminum sama dia. Mungkin juga masuk juga paru-parunya. Makasih, Bli. Ada saat di mana hati kecil menjadi pemimpin. Tidak peduli lingkaran waktu yang telah jauh menenggelamkannya. Suara-suara itu selalu saja muncul dan datang lagi mengutuk kenyataan pahit soal cinta. Sejauh mungkin aku coba untuk menepi, tetapi suara itu selalu membawaku ke tengah. Ke tengah ingatan tentang kamu, tentang kita. Aku kini sendiri telah kulukai sebentuk hati putih. Aku butuh kamu, Dayu, tepat seperti kata hati kecilku yang kini dengan penuh menuntunku pada sosokmu. Pada hati kecilmu. Ya udah berubah lah. Sekarang semua keputusan ada di kamu. Oka sudah sadar. Pak, saya mau jenguk pacar saya. Di kamar berapa ya? Pavilion berapa? Mana saya tahu, Mbak. Kamarnya apa? Pavilionnya apa? Saya tahu. Dek, jangan, Dek. Enggak apa-apa. Jadi deh, saya sendiri. Cewek 8 bulan udah duluan. Mau apa kamu kesini? Ya mau jenguk pacar saya dong. Oka sekarang sudah bukan lagi pacar kamu. Aku ambil alih dia. Iya tapi gak bisa gitu dong. Kenapa gak bisa? Aku lebih tahu Oka seperti apa. Jangan kamu pikir dengan penampilan kamu seperti ini, terus kamu tahu Oka seperti apa hatinya. Enggak, Ra. Tapi udahlah, lebih baik kamu sekarang pergi. Bawa kue-kue kamu dan jangan pernah kembali lagi ke Oka. Sekarang saya harus bersikap tegas soal Oka. Ngerti? Makan.
semua jadi lebih baik ya, Kak. Iya, yuk. Aku juga baru ngerti. Kalau aku ya, aku gak mungkin lepasan berubah. Sebelum aku sendiri juga harus berubah. Nanti akan ada perubahan apa lagi ya? Pasti ada sih. Cuman yang jelas, bukan perubahan dalam diri aku atau diri kamu. Ya, tapi perubahan. Perubahan kita. Benar banget. Aku berubah, kamu berubah, dunia berubah. Ya pokoknya semuanya lah berubah. Berubah jadi lebih dewasa. Tapi ada nggak ya yang berubah tapi nggak lebih dewasa? Halo sayang, bisa beli kuenya? Nggak boleh. Kado dong ke bapak. Saya bawain tasnya, oke? Yaudah nih, bawa. Ini boy ya. Ada. Jadi kamu ini kasihan. Aku jadi gila. Kamu juga dulu kayak gitu. Udah berubah kan? Saat ku tahu.